Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kita, channel Pejuang Hijrah SSBT, channel yang membahas seputar produk PT BES, PT Bandung Sinergi Teknologi. Sebelum lanjut ke update terbaru video dari kami, jangan lupa di subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya, agar setiap kami mengupdate video terbaru, Anda mendapatkan notifikasinya. Terima kasih. Enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas. Nah, dari rata-rata yang 20 batang per 20 mayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Mas Sirit. Saya akan melaporkan hasil dari pemupukan eco farming yang sudah berbuah varietas Jepang. Kita buktikan kalau varietas Jepang yang sekarang, yang dulunya tidak beranaknya kurang, kita sekarang hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 10, 11, 12, 13. Nah, dari rata-rata yang 20 batang per 20 mayang per dapur, begitu menggunakan eco farming ini menjadi 34 mayang. Nah, inilah varietas Jepang yang sangat sulit sekali, dia banyak anak, tapi alhamdulillah setelah menggunakan eco farming hasilnya ada peningkatan yang signifikan, yang si petani itu sendiri mengakui kalau dia baru kali ini selama dia menanam varietas Jepang anaknya cukup banyak. bahkan dikategorikan banyak, tidak seperti biasanya yang biasa dia tanam. Inilah varietas Jepang yang biasa orang bilang katanya teken. Nah, ini dia punya batang sekarang tinggi jauh lebih seperti biasanya. Nah, ini kita hitung satu, ini yang murni tidak pakai insek, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14. Ini dengan jumlah yang 44. Ini sudah luar biasa untuk kategori varietas Jepang. Nah, ini yang tidak menggunakan yang waktu penyemprotan tidak menggunakan cek murni, dia hanya menggunakan Eco Farming itu sendiri. Bisa Anda menilai, silakan Anda menilai. Kalau Anda mengetahui yang namanya varietas Jepang yang namanya Tekken, ini yang susah sekali untuk banyak anak. Alhamdulillah, ditanam di Pantura, hasilnya luar biasa dan anaknya banyak. Dan inilah hasil dari penyemprotan Eco Farming di daerah Pantura, tepatnya Desa Bojong Jaya, Kecamatan Musajaya, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.